Hai, hello, assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okay, hari ini Cikgu akan membuat perkongsian berkaitan dengan ya kajian teks. Okay, untuk melihat ya apakah perkongsian Cikgu berkaitan dengan kajian teks ya, kita lihat sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar, untuk kali ini, ya, perkongsian cikgu berkaitan dengan bahagian B, yang mana cikgu akan berkongsi teknik untuk menjawab soalan kajian TET yang merupakan soalan wajib dijawab oleh anak-anak pelajar di bahagian B. Okay, apa yang menyulitkan sebenarnya untuk anak-anak pelajar menjawab soalan kajian kes ini ialah kebiasaannya ramai dalam kalangan anak-anak pelajar lemah dalam mentafsir, ya, lemah dalam mentafsir kes yang diberi. Okay, mengakibatkan anak-anak pelajar tidak mendapat markah yang baik untuk bahagian ini. Dan apa yang perlu anak-anak ingat juga adalah bahagian B ini adalah bahagian B untuk soalan kajian kes, dia adalah bahagian yang wajib dijawab dengan markah antara 30 ke 35 markah. Nah, kalau kamu lihat ya, markah dia amat banyak. Jadi, kalau anak-anak pelajar tidak kuasai bahagian ini, maknanya untuk mendapat A bagi subjek pengajian perniagaan agak sukar. Ya, sebab apa? Apabila bahagian ini dia merangkumi 30 hingga ke 35, maknanya dua bahagian lagi, bahagian A dan soalan pilihan hanya dalam 65 markah. Jadi 65 markah hanya setakat B sahaja. Ya, sebab itu untuk soalan kajian kes, mahu tidak mahu anak-anak pelajar kena kuasai, kena jawab dengan baik. Okey, jadi apa yang penting untuk bahagian ini ya? Okey, di sini cikgu akan bagi contoh ni, contoh soalan kajian kes lah. Ya, contoh soalan kajian kes yang pendek. Okey. Soalannya, jelaskan empat fungsi pengurusan yang dilaksanakan oleh ketua pegawai eksekutif XYZ 16 markah. Okey, kemudian nyatakan dua jenis pengurusan. Jenis kemahiran pengurusan yang perlu untuk ketua pegawai eksekutif agensi pelancongan XYZ dan seorang pemandu pelancong yang bekerja di agensi tersebut. Okay, ini dua soalan. Satu, dia mahu empat fungsi pengurusan, dan yang kedua itu dia mahu kamu nyatakan dua kemahiran pengurusan. Ya, dua kemahiran pengurusan. Untuk ketua pegawai eksekutif satu dan untuk pemandu pelancong satu. Jadi ada dua pihak lah, ya. Okey, sebelum itu, ya, untuk menjawab soalan kajian kes, apa yang perlu kamu lakukan? Satu, baca soalan terlebih dahulu. Kenapa perlu baca soalan terlebih dahulu? Okey, ini yang selalu cikgu tekankan kepada anak-anak pelajar cikgu. Baca soalan terlebih dahulu untuk kamu mahu mengetahui ya gambaran tentang petikan ataupun kes yang diberi. Okey, untuk kamu mendapat gambaran tentang petikan ataupun kes yang diberi. Jadi baca soalan terlebih dahulu. Okey, kemudian yang kedua, kenal pasti ya daripada soalan itu sama ada soalan itu adalah soalan yang memerlukan jawapan dalam bentuk fakta khusus ataupun jawapan daripada fakta kes.
Dua ini ada perbezaannya. Kalau kedua-dua ini anak-anak pelajar boleh kuasai dengan baik, ya, anak-anak pelajar boleh jawab dengan baik untuk soalan kajian tes. Okey. Yang ketiga, ya, sekiranya kamu mendapati soalan itu memerlukan jawapan fakta khusus, fakta khusus maknanya fakta yang ada dalam buku rujukan kamu yang kamu belajar. Okey, cuba keluarkan fakta terlebih dahulu. Ya, cuba keluarkan fakta ataupun draft fakta itu di bahagian tepi soalan. Sebelum kamu menganalisis kes yang diberi. Okey, dan sekiranya soalan itu memerlukan fakta kes, ya, kamu boleh lihat daripada soalannya, sebab ada soalan dia akan sebut berkaitan dengan apa yang pernah kamu belajar dalam buku. Maknanya dia memang ada fakta berkaitan topik tertentu. Tapi ada soalan yang apabila kamu baca, okay, kamu hanya boleh tafsir jawapannya melalui kes sahaja. Okay. Sekiranya soalan itu memerlukan fakta kes, ya, kamu kena baca kes dan kena pasti apakah fakta utama yang ada diberikan dalam kes tersebut. Okey. Dan seterusnya, paling penting jawab ikut jumlah markah. Okey, ini selalu kelemahan yang paling sering dilakukan oleh anak-anak pelajar. Kamu hanya menjawab apa yang kamu tahu, tapi bukan memberi jawapan apa yang soalan mahu dan kamu akan abaikan jumlah markah yang diberi. Okey. Kemudian untuk soalan kajian kesnya, kamu boleh menjawab dalam tiga kaedah lah, ya. Satu dalam bentuk esei, maknanya bentuk karangan biasa. Okey, yang kedua boleh buat dalam bentuk jadual. Okey, dan boleh dalam bentuk poin tetapi masih menggunakan ayat yang lengkap. Ya, ayat yang lengkap. Okey. Dan masa yang kamu kena peruntukkan untuk menjawab bahagian ini adalah sebanyak 50 minit sahaja. Ini paling lama. Ya, paling lama pun kalau memang soalan kajian kes itu agak rumit, ya, limit masa kamu kena bagi adalah 1 jam. Okay, kamu jangan lebih jawab daripada 1 jam sebab 40 minit yang terakhir itu kamu kena fokus kepada soalan bahagian A, struktur dan soalan pilihan. Itu pun sudah amat kurang. Okey, jadi ini antara 7, ya, yang kamu kena buat selalu apabila kamu melakukan ataupun apabila kamu cuba untuk membuat lagi tubi berkaitan dengan soalan kajian kes. Okey, jadi berbalik kepada soalan kita tadi, ya, ini kaedah menjawab, ya. Kalau kamu menggunakan poin, ya, menggunakan poin tapi mesti guna ayat yang lengkap. Okey, kalau menggunakan kaedah esei, teknik esei, ya, mesti juga menggabungkan, ya, fakta, huraian dan contoh. Okey, dan sekiranya kamu menggunakan jadual, mesti juga menggunakan ayat yang lengkap dalam tiga bahagian lah, ada fakta, ada huraian dan ada contoh, ataupun contoh itu kamu tukarkan kepada kaitan kes. Ya, jadi ada tiga teknik yang boleh kamu gunakan untuk menjawab soalan kajian kes. Tapi cikgu selalu sarankan kepada anak-anak pelajar cikgu supaya menggunakan esei ataupun poin tapi menggunakan ayat yang lengkap. Okay, nanti kita akan lihatlah, ya, bagaimana ketiga-tiga ini untuk memudahkan kamu menjawab soalan kajian kes. Okey. Kita lihat yang pertama, ya, menggunakan poin di sini, maknanya poin form lah. Ini biasa biasa rasanya kamu gunakan dalam menjawab soalan bahagian A, soalan struktur. Ya, yang mana kena ada ayat pendahulu, ya, seperti biasa kalau kamu kena poin, kena ada ayat pendahulu. Yang mana dalam kamu punya jawapannya untuk poin, kena satu, kena ada fakta. Yang kedua kena ada huraian dan yang ketiga kena ada kaitan kes.
Nah, ini dia punya gabungan lah, ya. Macam kamu jawab soalan struktur juga, ya, fakta, huraian, contoh. Tapi dalam kajian kes, fakta, huraian, kaitan, kes. Okay. Untuk kaedah yang kedua, menggunakan ST, satu fakta buat dalam satu perenggan. Jangan kamu ada lima fakta, kamu buat dalam satu perenggan. Jangan. Satu fakta untuk satu perenggan sahaja. Yang mana dalam satu perenggan itu, kamu gabungkan juga dia punya format. Ya. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Semua ini dalam satu perenggan. Nah, untuk fakta yang pertama. Jadi kalau fakta yang baru, fakta yang kedua, kamu kena mula di perenggan yang kedua. Dan perenggan yang seterusnya. Nah, ya. Ini untuk kaedah ataupun teknik menjawab dalam esei. Okay, dan yang ketiga, dalam jadual. Okay, dalam jadual maknanya beginilah. Ya, ada fakta, ada huraian, ada kaitan kes. Tapi isi yang akan kamu masukkan di sini, kamu masih menggunakan ayat yang lengkap. Dan seperti biasa, ya, kena ada ayat pendahulu di atas inilah. Ya, ayat pendahulu di atas jadual yang kamu telah bina. Okey, ha, itu dia punya penekanan menggunakan ayat yang lengkap. Ha, yang nak belajar dengan fahamlah, ya, ayat yang lengkap itu macam mana. Okey, cadangan jawapan untuk soalan ataupun contoh soalan kita tadi, ya. Okay. Soalannya yang pertama, jelaskan empat fungsi pengurusan yang dilaksanakan oleh ketua pegawai eksekutif XYZ. Okey, di sini kita ada 16 markah dengan 4 fungsi. Jadi kamu terus boleh bahagikan 4 bahagi 16 maknanya kena ada 4 bahagian, kan? Ya, 4 bahagian itu satu fakta, dua huraian dan satu kaitan. Okey. Okey. Sebelum kamu memulakan kamu punya penulisan, apa yang kamu kena lakukan, wajib kamu buat adalah analisis soalan tersebut. Okey, lihat soalan ini. Adakah soalan ini fakta khusus ataupun fakta kes? Okey, kemudian apa kata tugasnya? Apa kehendak soalan dan berapakah jumlah markah yang diperuntukkan? Okey, kalau kamu lihat di sini, kata tugasnya adalah jelaskan. Ya, kehendak soalannya 4 fungsi pengurusan. Okey, kemudian markahnya adalah 16 markah. Dan soalan ini kalau kamu lihat fungsi pengurusan ini adalah ada kamu belajar dalam syllabus, ada dalam buku kamu. Jadi maknanya soalan ini adalah fakta fakta khusus. Yang mana jawapannya memerlukan kamu memberikan fakta fakta khusus. Okey, ya, macam yang saya diterangkan tadi, soalan ini memerlukan kamu memberikan fakta-fakta khusus. Ya, sebab fungsi pengurusan memang ada dalam silibus kamu, ada dalam kamu punya pembelajaran. Okey, kemudian sudah tahu sama ada soalan itu memerlukan jawapan fakta khusus atau fakta kes, terus keluarkan fakta tersebut. Untuk mengelakkan kamu daripada lupa. Okay, boleh tulis sahaja di ruangan tepi soalan. Ya, ruangan tepi itu mesti ada ruang kosong kan yang boleh kamu tulis fakta sahaja. Okey, jadi untuk empat fungsi pengurusan, kalau kamu masih ingat, kita ada perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okay, jadi ini kamu punya fakta. Empat fakta, jadi kamu sudah ada empat markah. Jadi kena cari berapa lagi? 12 markah. Seterusnya, telah kamu ketahui sama ada soalan itu memerlukan fakta khusus ataupun fakta kes. Okey, setelah kamu keluarkan faktanya, siapa yang perlu kamu buat seterusnya adalah barulah kamu baca kes tersebut untuk kenal pasti kaitan kes dengan fakta yang terlibat. Okey.
Jadi berbalik kepada soalan satu, ya, jelaskan empat fungsi pengurusan yang dilaksanakan oleh ketua pegawai eksekutif XYZ 16 markah. Jadi kita lihat semula kita punya kajian, okay, soalan kajian. Okay, kalau kamu lihat di sini, okay, soalan ini dia ada soalan yang ringkas, ya, dia tidak panjang, dia hanya ada 3 perenggan sahaja. Okey, agensi pelancongan, kamu lihat yang cikgu highlightkan berwarna merah. Okey, di bawah package Muslim Holiday, syarikat menawarkan package pelancongan yang menepati keperluan pelanggan Islam. Okey, menepati keperluan pelanggan Islam. Ini kita boleh kategorikan sebagai apa? Okey. Okay, kemudian tindakan syarikat yang menitikberatkan aspek-aspek berkaitan kualiti dan ketersediaan pemandu pelancongnya. Setiap pemandu pelancong diberi latihan yang teliti dan diterapkan dengan nilai utamakan perkhidmatan terhadap pelanggan. Okay, kemudian memahami keperluan pelancong yang berada di bawah jagaan mereka dan bertindak fleksibel serta mesra ketika menjalankan kerja mereka. Okey. Jadi untuk lihat mana kaitan kesnya, kita lihat cadangan jawapan. Okay, cadangan jawapan yang pertama ini cikgu buat dalam bentuk poin, ya, untuk kamu lihat, ya, teknik menjawab dalam bentuk poin. Okey. Empat fungsi pengurusan yang dilaksanakan oleh ketua pegawai eksekutif ialah seperti biasa ayat yang ini. Ayat yang pertama ini adalah ayat pendahulu, ayat pembuka. Kamu wajib tulis sekiranya kamu memilih untuk menggunakan teknik menjawab secara poin. Okey. Satu, perancangan. Okey, ini adalah fakta pertama. Okey. Kemudian huraiannya, bagikan huraian apakah perancangan. Apa yang dimaksudkan dengan perancangan? Okey, merujuk kepada proses penilaian persekitaran organisasi bagi membentuk matlamat dan menyediakan pelan tindakan untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, ini huraian yang pertama, satu markah. Okey, kemudian agensi pelancongan XYZ menetapkan matlamat dan objektif dalam menawarkan paket pelancongan. Okay, huraian kedua ini kita terus kaitkan dengan agensi pelancongan, ya. Tapi masih secara umumlah, kamu hanya kaitkan yang mana agensi pelancongan ini menetapkan matlamat dan objektif dalam menawarkan paket pelancongan. Okay, kalau kamu ingat dalam soalannya tadi, dalam petikan yang tadi, adakah dinyatakan tentang matlamat syarikat ini? Okay. Dalam cadangan jawapannya, berdasarkan kes, agensi pelancongan menawarkan package pelancongan yang menepati keperluan pelanggannya yang beragama Islam. Okay, ini merupakan kampungnya kaitan kes, ada dinyatakan dalam perenggan pertama. Okey. Kalau kamu lihat, ya, perenggan pertama. Di bawah package Muslim Holiday, syarikat menawarkan package pelancongan yang menepati keperluan pelanggan Islam. Okey. Jadi, kita andaikan bahawa menepati keperluan pelanggan Islam ini, ya, menyediakan package yang menepati keperluan pelanggan Islam ini merupakan salah satu matlamat syarikat XYZ. Okey. Ya. Okay, poin yang pertama selesai. Ya, kamu ada fakta, kamu ada dua huraian dan kamu ada kaitan kes. 4 markah. Okey, seterusnya poin yang kedua. Pengorganisasian, fakta kedua, apa itu pengorganisasian? Merujuk kepada proses mengatur dan menyelaras tugas-tugas serta sumber organisasi untuk melaksanakan pelan tindakan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Oke, ini huraian yang pertama. Kalau kamu lihat kepada definisi pengorganisasinya, proses mengatur dan menyelaras tugas. Ini pun kamu sudah boleh nampak, ya, dia punya keyword. Ya, keyword yang boleh kamu kaitkan dengan kaitan dengan kajian ataupun petikan kes kita tadi. Okey. Sumber-sumber yang terlibat termasuklah sumber manusia dan sumber bukan manusia
yang mana perlu diagihkan dan diselaraskan dengan cekap dan berkesan. Okay, ini huraian kedua. Okay, kaitan kesnya, ya, berdasarkan kes, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Pelancongan XYZ akan mengelompokkan tugasan dengan membentuk jabatan-jabatan, iaitu setiap pemandu pelancong diberi latihan yang teliti dan diterapkan dengan nilai utamakan perkhidmatan terhadap pelanggan. Okey, petikan ni kalau kamu perasan ya, dia ada di perenggan yang kedua tadi. Betul kah perenggan kedua? Ya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, salah satu sebab agensi ini berjaya memperoleh pasaran yang besar adalah disebabkan oleh tindakan syarikat yang menitikberatkan aspek berkaitan kualiti dan ketersediaan pemandu pelancong, ya, yang mana setiap pemandu pelancong diberi latihan yang teliti dan diterapkan dengan nilai utamakan perkhidmatan terhadap pelanggan. Maknanya di sini, dia menggambarkan bahawa organisasi ini melakukan pengorganisasian, melakukan penyelarasan tugas. Okey, cuma di sini dia hanya ambil, dia hanya sebut tentang pemandu pelancong, yang mana pemandu pelancong ini, mereka diberi latihan dan diterapkan dengan nilai utamakan perkhidmatan terhadap pelanggan. Okey, boleh ya, anak-anak pelajar setakat ini. Okey, seterusnya, isi ataupun fakta kita yang ketiga adalah ya kepimpinan. Okey. Sini apa itu kepimpinan? Merujuk kepada proses seorang ketua mempengaruhi perlakuan pengikutnya bagi menjalankan sesuatu aktiviti kerja untuk mencapai matlamat. Okey. Huraian keduanya, ketua akan bertindak untuk mengarah dan menunjukkan contoh yang terbaik kepada pekerjanya. Okey, kaitan kesnya, berdasarkan kes, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Pelancongan XYZ mengatur latihan yang teliti untuk para pemandu pelancongnya dan menerapkan nilai utamakan perkhidmatan kepada mereka. Okey, jadi ini kalau kamu lihat, kaitan kesnya adalah kaitan kes yang berulang untuk fakta yang kedua. Tapi anak-anak pelajar kena ingat ya, kaitan kes yang berulang ya adalah diterima bagi fakta yang berbeza. Okey, bagi fakta yang berbeza dia masih diterima. Okey. Kenapa kita kaitkan dengan kepimpinan? Okey, sebab kalau kamu lihat di sini ya, Ketua Pegawai Eksekutif menerapkan nilai utamakan perkhidmatan. Maknanya dia mempengaruhi perlakuan pekerjanya. Nah, supaya matlamat mereka tercapai. Okay. Jadi dalam petikan tadi dia ada di perenggan kedua. Ya. Petikan yang sama diulang untuk fakta yang berbeza. Okay. Seterusnya, ya. Untuk fakta kita yang terakhir bagi soalan yang pertama ini adalah pengawalan. Ya. Fungsi pengurusan yang terakhir adalah pengawalan, menurutkan fakta yang keempat. Apa itu pengawalan? Ya, merujuk kepada proses mengukur kemajuan pelaksanaan dan pencapaian sesuatu rancangan dan mengambil tindakan pembetulan jika berlaku penyimpangan dari rancangan asal. Okey, huraian kedua. Pengurus perlu memantau dan mengambil tindakan susulan untuk memastikan hasil kerja seperti yang dijangkakan. Okay, pengawalan, jadi keyword pengawalan di sini adalah proses kamu mengukur pencapaian, pelaksanaan dan pencapaian dan mengambil tindakan pembetulan. Okay, jadi kalau berdasarkan kes tadi, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Pelancongan XYZ akan mengambil tindakan penambahbaikan ke atas pakej pelancongan jika terdapat rungutan daripada pelanggannya. Nah, petikan ini daripada perenggan yang keberapa pula? Kita lihat ya. Di sinilah. Ya, masih juga di perenggan yang kedua, maknanya dia ulang untuk fakta kedua, ketiga dan keempat. Okey.
Kamu lihat di sini, tindakan syarikat yang menitik beratkan aspek-aspek berkaitan kualiti dan ketersediaan pemandu pelancongnya. Okey, maknanya ini adalah sebagai langkah pengawalan lah, ya. Mereka menekankan kepada kualiti, ya, yang mana pemandu pelancong itu diberi latihan dan diterapkan dengan nilai utamakan perkhidmatan terhadap pelanggan. Okey. Jadi, itu berkaitan dengan soalan yang pertama, empat fungsi pengurusan. Okay, untuk soalan yang kedua, nyatakan dua jenis kemahiran pengurusan yang perlu untuk ketua pegawai eksekutif agensi pelancongan XYZ dan seorang pemandu pelancong yang bekerja di agensi tersebut, 10 markah. Soalan ini kalau kamu lihat dia ada dua bahagiannya. Satu untuk ketua pegawai eksekutif dan yang kedua untuk pemandu pelancong. Okey, jadi kamu kena pasti apakah dua jenis kemahiran pengurusan untuk dua individu ini. Okey, ya, seperti biasa analisis soalan yang mana, kena pasti fakta khusus ataupun fakta kes. Okey, kemudian apa kata tugasnya? Ya, apa kehendak soalan dan yang terakhir jumlah markah. Oke, okay, kalau kamu lihat jumlah markahnya 10, ada dua bahagian, maknanya 5 untuk ketua pegawai eksekutif dan 5 untuk pemandu pelancong. Oke, okay, kehendak soalannya jenis kemahiran pengurusan, ya, satu untuk ketua pegawai eksekutif dan yang kedua untuk pemandu pelancong. Kata tugas di sini nyatakan, ya, nyatakan dua jenis kemahiran, ya. Kemudian kalau kamu lihat jenis kemahiran pengurusan ini adalah fakta khusus. Oke, walaupun di sini kata tugasnya nyatakan, tapi markahnya adalah 10. Maknanya kamu kena juga bagi huraian dan kaitan. Oke, cadangan jawapan untuk soalan ini ya. Okay, fakta khusus, tuangkan faktanya. Kemahiran pengurusan kita ada 5, ya, konseptual, kemanusiaan, pengurusan masa, pembuatan keputusan, dan kemahiran teknik. Okay, jadi untuk soalan ini, okay, lihat mula kepada petikan yang diberi. Okay, kemudian cadangan jawapan untuk yang ini saya akan buat dalam bentuk esek, ya, untuk kamu lihatlah perbezaannya. Ya, dalam bentuk esek, kemahiran yang perlu dimiliki oleh ketua pegawai eksekutif agensi pelancongan XYZ ialah kemahiran konseptual. Okay, ini adalah fakta kamu yang pertama. Okay, kemudian sambung lagi, kemahiran konseptual merujuk kepada keupayaan seorang pengurus melihat organisasi secara keseluruhan serta hubungan-hubungan antara bahagian-bahagian dalam organisasi dan persekitaran organisasi. Oke, huraian yang kedua. Berdasarkan kes, ketua pegawai eksekutif perlu memiliki kemahiran konseptual untuk melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi untuk merangka strategi agensi pelancongan XYZ. Okey, ini adalah contoh jawapan dalam bentuk esei yang mana kamu gabungkan sekali dalam satu perenggan, ada fakta, ada huraian dan ada kaitan kes. Ya. Okey, jadi kalau kamu lihat di sini, kaitan kes untuk kemahiran konseptual. Okey, kamu boleh lihat di sini ya. Ketua pegawai eksekutif. Satu, ini. Syarikat, dia menetapkan matlamat. Syarikat menawarkan package pelancongan yang menepati keperluan pelanggan Islam. Okay, kemudian, tindakan syarikat yang menitik beratkan aspek berkaitan kualiti. Okay, kemudian, penerapan nilai utamakan perkhidmatan terhadap pelanggan. Okay, itu adalah kemahiran konsep. Syolah. Okay, seterusnya, untuk fakta yang kedua ya,
Selain itu, kemahiran yang perlu dimiliki oleh ketua pegawai eksekutif agensi pelancongan XYZ ialah kemahiran kemanusiaan. Okay. Kemahiran ini merupakan keupayaan seseorang pengurus bekerja secara efektif dengan orang lain. Rayaan pertama, merujuk kepada kemahiran memimpin, mengarah, menyelaras, berkomunikasi dan memotivasikan pekerja dalam organisasi dan kemahiran pegawai dan kemahiran untuk berhubung dengan baik dengan pihak luar organisasi. Rayaan yang kedua, okay, sebagai ketua pegawai eksekutif adalah perlu untuk mewujudkan hubungan yang baik dan boleh bekerjasama dengan pekerja. Okay, berdasarkan kes KPE, ataupun ketua pegawai eksekutif memberikan latihan yang bersesuaian dengan keperluan pemandu pelancong. KPE juga perlu berkomunikasi dengan baik dengan setiap pekerjanya untuk memastikan mereka melakukan tugas yang baik. Okay. Jadi, kaitan kesnya, ni, ketua pegawai eksekutif, ya, dia perlu berhubung dengan dia punya pekerja lah. Ha, ya, kalau kamu lihat di perenggan kedua ini, setiap pemandu pelancong diberi latihan yang teliti dan diterapkan dengan nilai utamakan perkhidmatan terhadap pelanggan. Ya, kemudian tindakan syarikat yang menitik beratkan aspek-aspek berkaitan kualiti dan ketersediaan pemandu pelancongnya. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa ketua pegawai eksekutif ini memiliki kemahiran kemanusiaan, yang mana dia perlu berkomunikasi, dia perlu memimpin, dia perlu mengarah, ya, pihak bawahannya. Okey, seterusnya, manakala, tadi dua kan, soalan tu dia mahu dua kemahiran untuk ketua pegawai eksekutif dan soalan yang bahagian yang lain adalah dia mahu dua kemahiran untuk pemandu pelancong. Jadi yang ini untuk perenggan yang seterusnya ini adalah kita menghuraikan pula berkaitan dengan ke pemandu pelancong. Manakala kemahiran yang diperlukan oleh seorang pemandu pelancong ialah kemahiran pengurusan masa. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menggunakan dan mengurus masa dengan cekap dan berkesan. Ya, seorang pemandu pelancong perlu cekap menggunakan masa dalam menjalankan tugasan serta menepati kehendak pelancong. Berdasarkan kes, pemandu pelancong perlu mematuhi masa yang ditetapkan untuk memastikan aktiviti pelancongan yang dirancangkan berjalan dengan baik. Okey. Kaitan kesnya itu kamu boleh lihat mana. Ini. Ya. Setiap pemandu pelancong dikehendaki untuk memahami keperluan pelancong yang berada di bawah jagaan mereka. Di samping itu, pemandu pelancong perlu bertindak fleksibel dan mesra ketika menjalankan kerja mereka. Okey, itu boleh kamu ambil sebagai kaitan kes pengurusan masa. Okey, dan kemahiran yang kedua untuk pemandu pelancong adalah kemahiran teknikal. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan kemahiran khusus yang melibatkan kaedah, tata cara dan proses dalam pekerjaannya. Ya, seorang pemandu pelancong perlu mahir dalam urusan pelancongan seperti urusan imigresen, maklumat berkaitan tempat yang dilawati untuk memudahkan maklumat disampaikan kepada pelancong yang dibawa. Okey, kamu boleh masukkan kaitan kes yang samalah. Nah, ini memahami keperluan pelancong yang berada di bawah jagaan mereka menunjukkan itu adalah kemahiran teknik. Okey. Bertindak fleksibel mesra juga adalah kemahiran teknik yang perlu dimiliki oleh pemandu pelancong. Okey. Jadi, anak-anak pelajar, daripada perbincangan tadi, ya, cikgu telah tunjukkan dua teknik menjawab untuk soalan kajian kes, yang mana secara poin dan yang kedua secara etik. Okey, sebenarnya kuncinya masih sama. Ya, kena juga gabungkan tiga gabungan itu kena adalah sama ada tidak kira kamu menjawab secara jadual, secara poin ataupun secara etik. Ya, kena ada gabungan tiga ini. Fakta, huraian dan kaitan. Ya. Nah, jadi cikgu harap video ini membantu anak-anak pelajar untuk melatih ataupun menguasai ya teknik menjawab soalan kajian.
Okey, yang penting anak-anak pelajar dapat mentafsir dan menganalisis kes yang diberi dan kaitkan jawapan anak-anak pelajar berdasarkan kes yang diberi. Okey, jadi sampai di sini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Ya, cikgu ucapkan terima kasih atas kesediaan anak-anak pelajar menonton video ini dan cikgu harap ya perkongsian ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar. Jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.